Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinosaurus itu sebelum Nabi Adam atau setelah Nabi Adam? Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Nabi Isa. Kita sekarang tahun 2018. Berarti dari Nabi Ibrahim ke kita baru 4000 tahun. Dari Nabi Ibrahim ke kita baru 4000 tahun. Dari Nabi Ibrahim ke Adam lebih kurang begitu juga. Jadi sekitarannya belum sampai 10.000. Sedangkan fosil-fosil itu jutaan tahun. Maka hewan-hewan besar itu sudah ada di dunia ini. Karena dunia ini sudah tua. Lalu Allah kirimkan satu makhluk bernama Adam. Nama istrinya Hawa. Ingat itu. Dalam agama Yahudi, dalam agama Kristen, dalam agama Islam. Yang diajarkan Adam dan Hawa. Sekarang ada yang ngajarkan Adam dan Asep. Mohon maaf Asep. Kita diajarkan laki-laki dan perempuan. Jadi Nabi Adam itu belakangan. Makhluk-makhluk, purba, yang ditemukan fosil-fosil dalam tanah, itu jutaan tahun yang lalu.